Masak nasi tak masak-masak. Itu kan semua cakaplah. Okey, masak nasi tak masak-masak. Dia dah masak nasi, dia dah masuk air, dia dah masak beras, dia on. Pergi pasar, pergi keluar, balik nasi tak masak. Kesian. Apa masalah dia ni? Jomlah kita tengoklah. Sebenarnya saya tak buat repair periuk nasi eh. Saya tak buat repair periuk nasi, tapi bila saya buat konten, ramai pula orang hantar kat sini minta tolonglah Cik Erol, minta tolonglah tengok apa masalah saya ni. Dah jadinya saya ni jenis pula orang susah nak tolak. Tolak apa cakap, pujuk rayu orang. Jadinya terpaksalah buat juga. So jadinya janganlah korang hantar lagi periuk nasi dekat aku. Okey, kita tengok dulu apa masalah dia ni. Hidup ke tak hidup? Kita tengok dulu masalah dia hidup ke tak hidup. Kita pasang dulu plug. Okey, kita pasang dulu plug, kita tengok hidup ke tak hidup. Okey, pasang plug. Kita on. Ada kat sini. Dah keluar ni. Komen tak keluar lagi. Oh, yes. Bagi feedback sikit. Cuba komen sikit. Okey, kita dah on. Sekarang ni apa pun tak ada. Nampak tak? Apa pun tak ada. Lampu dekat sini, display ni semua tak ada. Plug dah on eh, nampak? Plug dah on dah. Ah. So siapa-siapa yang menghadapi masalah periuk nasi macam ni, lampu apa semua tak hidup. Yang ini kita buat jenama Tefal eh. Betul. Tefal eh. Tefal. Ah, okey. Masalah dia tak hidup. So first step sekali biasalah kita check dululah dia punya power supply dia, ataupun kita check dulu fuse yang ada dekat kepala plug ni. Okey, kita check dulu fuse dia ni okey ke tak okey. So dah ada tak, ada orang komen tak bro? Dah bos, dah keluar. Ah, dah ada alhamdulillah. Okey. So kita check dulu fuse dia ni. Fuse ni pun kadang-kadang kelakar tau. Kelakar apa tau? Orang datang nak tukar fuse, beli nak apa, nak fuse. Okey. Tapi kita tak check dulu. Okey. Ah, tolong kejap tutup radio, takut copyright Andy. Ah, Awan Ano keluar Awan ni. Awan Ano. Awan Ano ni confirm copyright ni. Okey. So check dululah fuse ni, check fuse dulu pakai multimeter. Sebab tu penting tau, kita kena ada ilmu, penting kita kena ada ilmu sedikit, ilmu DIY. So check kat sini. Okey. 0 ohm. Bermaksud apa? Bermaksud fuse tak putus. So tak payahlah tukar fuse. Fuse tak putus, tak payah tukar fuse. Kita check wire ni pula, sebab periuk nasi ni power supply dia kuat. So kita step kedua dia, kita check. So saya gunakan multimeter jenis ni. Saya buka. So dekat sini live, saya masuk live. Kita check sini live. Live wire okey. Kita check neutral pula. Sini pula. Neutral okey. Kita check earth pula. Earth okey, bermaksud wire fuse semua elok dekat sini. Ha, itu step by step dia lah eh. Okey. So kita dah pasang, dah hidup. Siapa yang baru masuk tu, okey, boleh tonton video ni sampai habis. Saya ulang sekali lagi masalah dia apa? Masalah peti sejuk pula. Masalah periuk nasi ni adalah tak hidup. Kita check power supply sekali lagi. Masuk negatif, positif, live, neutral kita masukkan. Power masuk tak? Masuk 242. So kita cucuk dekat sini. Kita cucuk dekat sini. Dah masuk. Tengok dekat sini display. Langsung tak ada power supply. So bermaksud tak hidup. Ha, tak hidup macam mana nak masak kan? Betul tak? So kita kena buka lah dulu. Kita buka bahagian bawah sini terlebih dahulu. So ini hanya konten DIY ataupun konten perkongsian ilmu. Kalau ada sesiapa yang tak suka, minta maaf. Saya bukan niat nak tutup periuk nasi anda. Bukan niat nak apa cakap, nak menjatuhkan orang lain ke apa ke, tak ada. Okay, hanya nak kongsi ilmu saja. Saya takut buat konten-konten macam ni. Okay, sebab ramai nanti orang marah dengan saya. Okay, marah dengan saya kenapa? Sebab mereka buat repair periuk nasi, mereka buat repair mesin basuh, repair barang-barang elektrik. Saya buat konten pula. So nanti orang cakap, tutup periuk nasi pula. Eh, macam mana nak buka dia ni? Skru dah buka, dah pusing. Nak kena keluarkan cover ni dulu eh. Kasih saya chance sekejap. Bila kita tak biasa buat, tapi kita tahu check-check dia punya komponen dia. Ni dah jadinya. Jadinya apa tau? Nak buka tak tahu kat mana dia punya lock dia ni. Dah buka tapi tak boleh nak keluar. Saya buka dulu kejap. Kasih saya chance dulu kejap. Nak keluarkan dia punya lock dia. Ambil scraper flat ada. Pinjam seorang. Saya nak congkel keluar dulu ni. Nak buka dia punya tapak bawah dia ni. Nak tengok apa masalah dia ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap tak hancur lah aku buka orang punya.
Okey. Dia ada clip saja. So kita buka. Kenapa? Okey. Kenapa yang saya buat buku DIY saya? Saya tunjuk satu gambar, cek satu gambar, satu barang. Sebab apa? Itu konsep belajar yang paling senang. Okey, bermaksud apa tahu? Kita belajar dengan cara kita cek satu komponen, satu komponen okey ke tak okey. So kita buka ni dulu. Apa barang ni? Kita buka dulu, kita tengok dulu apa barang ni. Kita nak buka kasih bawah lapang supaya senang kita nak tengok godek-godek. Ah, ramai kau orang tengah menonton video dengan kita ni, bro. 635 bos. 635. Siapa ada masalah pion nasi dekat rumah? Ah, cuba komen sikit. Siapa ada masalah pion nasi dekat rumah? Cuba komen sikit. Ah, kod-kod dari video ni anda dapat belajar sesuatu, dapatlah ilmu dia. Okey? Ah, selalunya pion nasi masalah dia apa? Selalunya pion nasi masalah dia barang ni. Barang apa? Kat sini ada dua ni. Ni barang ni. Okey, tengok ni. Ni daripada kepala plug sini. Nampak tak ni? Dari kepala plug dia masuk sini. Warna coklat live. Warna biru neutral. Nampak tak dia pergi kat mana? Dia pergi kat sini. Ni satu, sini satu. So apa benda ni? Saya buka dulu. Ha, siapa tahu apa nama benda tu? Cuba komen sedikit. Cuba komen dulu. Sebelum saya tunjukkan dan saya sebut nama dia, siapa tahu apa nama binatang ni? Binatang eh. Apa nama binatang yang saya buka ni? Okey, dan apa fungsi dia? Apa nama binatang ni dan apa fungsi dia? So, siapa tahu komen. Ni binatang yang pertama. Binatang wire warna coklat. Ha, saya sebut nama binatang je. Okey. Walaupun dia bukan binatang. Assalamualaikum cikgu, terbaik Muhammad Isyad. Isyad daripada Negeri Sembilan eh. Betul. Betul. Okey, terima kasih Isyad. Okey. So, yang ini ada dua binatang, satu warna coklat, satu warna merah, warna biru ni. Ha, ni apa benda dia ni? Ha, ni. Ha, Nurul, minta saya buku tu. Okey, konsep kalau belajar DIY dengan saya, saya lebih suka apa tau? Lebih suka terangkan satu komponen satu komponen supaya anda dapat belajar. Contohlah eh. Dah ada dong komen apa nama dia ni? Ha. Buat masa sekarang. Belum lagi. Okey. Fuse, thermo fuse. Ye. Yeah. Coil, ada juga coil. Salah tu. Nama dia thermo fuse. Saya buka sini, tengok sini eh. Ha, kita kena check dulu sebab pion nasi selalu masalah ni je bang. Kita buka. Kita buka dulu dia punya clip dia kat sini. Kita buka dulu. Kita selak dulu ni. Ah, nampak tak ni? Ini adalah fuse. Tadi dekat sini adalah fuse. Ini adalah fuse yang diukur. Okey, ini adalah fuse yang diukur menggunakan ampere. Ni apa? 13A. 13A ni bermaksud bila piuk nasi ni tarik ataupun menggunakan ampere M melebihi daripada 13M, fuse ni akan putus. Okey, faham tak? Itu dia punya fungsi dia. Tapi yang ini adalah thermo fuse. Okey, kita tengok kat sini berapa thermo fuse ni. Boleh baca tak? Boleh nampak tak? Ah, okey, boleh nampak tak ni berapa ni dia punya? Dia punya bacaan dia ni. Oh, saya try. Ah, berapa dia punya bacaan dia ni? Ha. 1 5 7 7 darjah Celsius. Bermaksud kompartmen dekat bahagian bawah ni, kompartmen dekat bawah ni kalau melebihi 157 darjah Celsius, fuse ni akan putus. So, perkara pertama bila tak hidup, apa yang kita nak kena check adalah kita checklah thermo fuse ni. Check gunakan multimeter ni. Ha, check. Sini satu, sini satu. Ada rintangan tak? Ada rintangan. Bila ada rintangan, bermaksud thermo fuse ni tak rosak. Okey, tak rosak. Bila tak rosak, apa yang kita nak kena buat? Kita tutuplah balik. Okey, nampak tak? Itu point dia. So, kebanyakan piuk nasi, okey, thermo fuse dia rosak. Thermo fuse ni rosak. Tapi kat sini, dia ada dua thermo fuse. Okey, nampak tak? Satu untuk live. Satu untuk neutral. Saya kita check pula yang neutral pula. Okey, repair piuk nasi DIY sahaja. Ya? InsyaAllah senang sahaja ni. Ha. So, saya kongsikan ilmu dia. Okey, yang ini berapa darjah Celsius pula? Kita tengok kat sini. Yang ini berapa darjah Celsius? Sama kan? Sama dia punya darjah Celsius dia. 157 darjah Celsius. Kita check. Kita harap ni je masalah. Eh, elok pula. Elok. Bermaksud thermo fuse tak jadi masalah.
Thermofuse elok. So life neutral masuk sampai dekat sini. So kita kena tengok lah kat sini pula step dia. Ini step by step lah kalau anda nak DIY. Okay. So power supply masuk sini, pergi sini, dia jump masuk sini. So yang masuk ke sini adalah biru adalah neutral, merah ni adalah live. Nampak tak dia looping sini, dia pergi ke sini. So dia masuk satu PCB board dekat sini. Jom kita buka PCB board ni, kita tengok dekat PCB board ni apa masalah dia, ada masalah tak dekat sini. Kita buka dulu. Okay, PCB board ni untuk apa ni? Ini untuk dia punya display dia ni. Okay, power supply pergi display. Kita buka dulu. Kemungkinan ada masalah dekat sini. Kita buka dulu tengok apa masalah dia. Boleh? Ha, ini kalau piuk nasi yang ada dah terbakar, kita dah nampak dah masalah dia dekat mana. Masalah dia dekat sini. IC dia. Ha, kita dah nampak dah masalah dia dekat sini. Nampak? Ha, masalah dia dekat sini terbakar ni. Ha, ni kenapa ni? Mungkin kena air, mungkin ada piuk nasi yang apa? Ya, air masak, air masak tu okey tumpah-tumpah kena dekat sini kemungkinanlah. Okey, ha, tapi kita tak pasti, kita buka dulu, kita tengok tumpah dia jadi ya. Ha, tak, ini dia punya silikon dia lah. Okey, ni dia punya silikon dia ni, dia protection kat sini. So kat sini ada masalah sini, terbakar kat sini. Okey, ada masalah kat sini. Ha, ni boleh repair ke tak ni? InsyaAllah boleh repair, cuma kita kena convertkan dia punya power, repair dia punya power sikit-sikit, siap-siap terus. Ataupun kita tukar je lah board ni sekeping. So kalau macam ni, mana nak cari spare part ni, jangan telefon saya, jangan cari dengan saya, saya memang tak ada jual barang ni. So kau pergilah kedai mana, pergilah kedai yang jual produk Tefal ni, tanya dia saya nak barang ni ada jual ke tak ada jual, macam tu. Ok, so saya check dulu kejap. Ok, so kita suspect barang ni lah yang rosak. So macam mana nak buat, tukar je lah sekeping benda ni, bukan susah pun. Tukar je sekeping barang ni. Ha, ni kalau ada ilmu, kalau ada ilmu apa orang cakap, ada ilmu repair board, ok lah, boleh lah repair board. Kalau tak ada ilmu board, sekarang ni kita cerita adalah DIY punya content, bermaksud DIY punya cara. So apa nak kena buat, saya suspect barang ni, saya suspect barang ni sebab tadi nampak benda tu terbakar, tapi tak apa, kita test juga. Kita buka dulu. Ok, keluar kat sini. So yang rosak barang ni, nampaklah benda ni rosak. Okay, so sekarang kita nak testing, nak sahkan benda ni elok ke tak elok dulu. Okay, kita tengok dulu secara dari mata kasar apa fungsi barang ni. Fungsi barang ni, okay, dia ni power supply saja. 1.4K mata memandang. Alamak, ramainya mata memandang. Terima kasih kerana menonton. Ini adalah power supply saja. Power supply AC ke DC. Okay, so kita check dulu. So kita check dulu. Okay, tak apa, kita ada lagi piuk nasi lain lagi tak? Mana lagi? Kat depan eh? Ha, kita sebenarnya banyak. Kau ke depan tu ada satu lagi piuk nasi orang hantar. Okay, sebenarnya saya tak buat repair piuk nasi. Okay, tapi orang hantar juga. Okay, so bos, sini dia nak microwave bos. Microwave tak hidup lah tu. Alah, kau macam-macam lah bro. Okay, so kat sini kena alert juga eh. Kat sini pun kena alert juga. Kadang-kadang masalah ni blow pun boleh jadi. Tapi ni confirm ah, benda ni ah problem. Tapi masalah aku tak ada barang ni ah, IC dia ni. Tak ada bacaan. Okay. Okay, kita check dulu jap eh. Saya test dulu. Check kadang-kadang masalah, kapasiti problem boleh jadi. Kita check dulu satu-satu. Okay, kita check dulu satu-satu. Okay, so kita test dulu bahagian sini dulu. Ha. Tak betul je. Negatif positif. Sini. Okay, ada 18. 18. Saya check dia punya kapasitor dulu eh. So dekat sini dia 10 UF. Saya selalu check kalau masalah power supply ni, check dulu kapasitor dia dulu, apa-apa semula. Tapi kalau untuk anda yang nak DIY, okay, saya cadangkan, okay, tak payah pening-pening. Cari je board ni, tukar je board ni kepada board yang baru, masalah selesai. Okay, okay, masalah selesai. Ha, tapi kalau tak tahu, ha, yang itulah kena repair lah kalau barang dah tak ada ni. Okey. Ha, jap kasi saya chance kejap. Yang ni saya nak terangkan banyak pun susah sikit. Ada tanya multimeter ni boleh check kapasitor ke? Boleh. Ada jual? Ada. Ada jual. Tapi ya, kita dah habis stok sekarang ni. Okey. Ini board power supply.
Okey, ni adalah board power supply yang supply pergi ke bahagian program dia dekat sini. Yang supply pergi dekat bahagian program dia. Sini adalah dia punya controller dia. Kita nak mood, kita nak masak, nak keep warm ke, nak apa ke semua, nak steam ke, nak masak kek ke, nak makan stup ke apa. Sini dia punya controller dia. Okey, sini dia punya main board dia. So ini adalah power supply dia. Okey, peti rice cooker ni tak hidup disebabkan barang ni. Okey, saya tak berhajat nak repair barang ni, bukan saya tak boleh repair, cuma saya punya cara sekarang ni lebih senang, iaitu tukar aje terus keping macam ni. So anda yang nak DIY, senang je. Anda dah tengok macam ni, thermofuse semua elok, power supply masuk sini, tapi power supply tak hantar balik output. Bermaksud ada kemungkinan, ada besar kemungkinan masalah dia tu dekat bahagian sinilah. Okey, yang ini saya minta maaf sangat-sangat, saya tak dapat nak test lebih detail. Macam kita boleh check. Okey, saya share sikit. Ah, ni heater dia. Dia check. Mana ambil piuk nasi satu lagi kat depan? Okey, kita checkkan juga. Kita belajar hari ni piuk nasi. Okey. So heater dia. So heater dia elok lagi. Okey. 74 ohm. Ni kalau masuk live neutral, heater akan panas. Ini dia punya switch dia. Ha, ni dia punya switch dia. Ha, eh. Ha, ni dia punya switch dia ni. Maksudnya bila periuk masuk dalam, dia tolak. Ah, selalunya dia akan jadi lonely close. Ah, dia macam itulah. Itu cara nak testing dah. Ini power supply yang masuk ke bahagian sini. So sekarang ni sini tak hidup, bukan sebab sini masalah, sebab sini masalah tak hantar power. So jadinya masalah piuk nasi ni, inilah masalah dia. Nak kena tukar kepada barang yang baru, tapi saya tak ada barang dia sebab saya bukan kerja repair piuk nasi, tapi orang minta tolong juga. Tak boleh lah selesai, saya kena cari dulu barang ni. Kalau saya dapat barang ni nanti, mungkin saya boleh buat video pendek dia. Okey, belajar satu kan dekat sini. Bos, so kena berani-berani buka. Piuk nasi pakai dah lama, tapi sekarang kenapa lambat panas? Lambat panas. Nah, jap. Okey, lambat panas. Banyak kemungkinan lah bang, eh. Sebab kadang-kadang heater dia problem pun boleh jadi juga. Okey, yang ini piuk nasi yang kedua, jenama Panasonic, customer hantar. Kita on. Okey, dia hidup. Okey, dia hidup, tapi tak tahu apa masalah dia. Saya tekan ni switch. Ini yang tadi saya cakap tu. Bila periuk masuk, dia akan lock sini. Okey, bermaksud dia okey. Okey, lepas dia tendang. Tengok, eh. Dia tekan, tengok dalam. Lepas dia tendang. Tapi isu dia selalunya kes tak panas lah. So jadi kita testing dulu kejap. Kita on, letak kat sini. Kita biarkan sekejap. Ini heater, eh. Ini heater. So kita biarkan sekejap. Kita tengok heater ni panas tak. Sekarang ni saya dah letak tangan saya dekat sini. Nampak tak ni? Saya dah tekan, eh. Dah tekan. Okey, tapi heater ni tak berapa panas. Bukan tak berapa panas, tak panas. Tak apalah. Kita belajar yang analog dulu. Okey, saya tak nak kecewakan anda, takut nanti anda kecewa apa tau. Luar baru nak belajar, tak dapat habis. Kita belajar dari basic yang biasa dulu, lepas tu baru kita masuk yang digital. Okey, yang biasa ni kita tengok apa punca dia. Okey. Minta maaf lah, eh, kalau saya ajar video tak habis. Okey, inilah isu dia kadang-kadang bila kita nak buat video dan barang ni bukan barang apa orang cakap, barang yang biasa kita buat dan kita ada banyak spare part dia. So isu dia adalah bila kita tak ada banyak spare part dia, kita tak boleh nak buat. Sebab apa? Tak ada dia punya alat ganti dia. Okey, kita fokus balik. On hidup tapi heater tak panas. On hidup tapi heater tak panas. Ini heater dia. Ni heater dia. Kita check heater dia elok ke tak elok. Kita check heater dia sini. Heater elok, 47 ohm. Eh, bermaksud heater tu okey lagi. Kalau tak ada bacaan dia rosak. Kalau bacaan dia tinggi sangat pun dia ada masalah. Tapi ni heater ni elok. Okey, 47 bawah 100 tu selalunya elok lah. So, dekat sini switch dia. Okey, kita tengok dekat sini live, kita tengok perjalanan dia ni. Live masuk switch. Okey, keluar. Ni switch dia. Kita tengok switch dulu kejap. Test. Okay. Letak kat sini. Macam something wrong tak betul je dengan switch ni. Ha. Nampak tak? Something wrong tak betul dengan switch ni. Something wrong tak betul dengan switch ni. Ha. Apa yang tak betulnya? Sepatutnya switch ni. Okay. Sepatutnya switch ni. Bila kita tekan dia jadi lonely. Kita buka dululah. Baru saya senang nak cerita. Okay, saya buka dulu. Saya buka dulu, kasih anda faham. Okay, kita buka dulu, kasih anda faham.
watching from Sabah bosku. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih sangat-sangat. Ha, kita tengoklah, belajarlah eh. Benda ni sebenarnya bukanlah kita punya kerja utama kita, tapi bila ada orang hantar, saya ada free, saya buatlah video sikit. Okey, saya buatlah video sikit. Ha, ni saya suspect benda ni problem ni. Saya nak kena buka dulu ni satu persatu ni. Ha, leceh sikit lah ni. Leceh sikit lah ni. Memang leceh lah. Bukan leceh sikit, dia leceh banyak ni. Okay? Leceh banyak ni. Saya malas nak repair piuk nasi apa-apa semua ni sebab benda ni. Sebab nak kena buka satu persatu dia punya klip-klip dia ni. Silap air bulan buka, patah. Kan? Ha, isu dia nanti bila kita dah buka, barang pula tak ada. Ha, itu jadinya saya malas nak buat piuk nasi. Piuk nasi, barang-barang elektrik. Okay, dah buka sini. Okay, buka dulu klip dia kat atas ni. Okay, ada skru tak ni? Sekarang saya risau betul. Kadang ada skru, kadang-kadang kita dah lama tak buat kerja ni, jadinya tak tahu kat mana kedudukan skru dia, kat mana ni. Okay, kita nak buka. Kita kasih saya chance sekejap. Ni dia ribet habis. Dia ribet habis. Sejadinya saya tak boleh nak keluarkan ni. Boleh sebenarnya kalau nak keluarkan cara senang. Okay, saya keluarkan cara senang lah eh. Okay, tapi jangan tiru aksi ni eh. Ambilkan saya grinder seorang. Grinder. Ha, saya buatlah cara senang. Saya ni sebenarnya saya nak ajar cara yang betul. Tapi dia susah. Okey, boleh. Nah. Okey, ketuk pop. Okey, saya masukkan dulu lah. Tak nak rosakkan piuk nasi orang ni. Kesian piuk nasi orang. Okey. Okey. Saya nak buka dia punya Swiss dia. Saya suspect lah, memang Swiss ni lah problem. Okay, saya suspect memang sini problem. Sekejap. Lepas tak ni? Kalau tak lepas. Salam daripada Brunei, jauh. Okay, lepas. Okay, saya bawa keluar dulu eh. Saya suspect benda ni, macam mana saya suspect benda ni problem eh. Okay, ini wire live. Okay. Okay, sini neutral, sini switch. Sepatutnya sini masuk, dia keluar sini. Tapi sekarang ni, ini ada something wrong tak betul. Haa, sekejap. Kasih saya buka dulu. Sebenarnya kalau nak repair ni senang je. Kita kena tahu fungsi barang-barang tu. Bila kita tahu fungsi barang-barang tu, kita mesti jumpa. Okay, saya buka dulu eh. Ha, nanti kita reback balik. Nanti kita screwkan balik. Nanti kita screwkan balik. Lepas dah kena grind, kena tu dia bunyi okey pula. Okay, ni Swiss. Tadi tak bunyi kan? Kau nampak tak? Tadi tak bunyi, sekarang dia dah bunyi. Lepas kena grind, kena gegor apa semua. Ha, ni okey pula. Ha, dia tekan, dia jadi lomli close. Buka, dia lomli open. Ha, Swiss ni dia tadi dia tak okey, sekarang lepas dia dah kena grind apa semua dia okey. Tapi tak apa, yang ni kita tukarkan je skru baru. So dekat sini dia punya heater dia, kita tengok. Ni basic lah, basic pendawaian dia lah. Okay, ni basic pendawaian dia. Kita tengok. Sini neutral. Okay, sini live. Live dia tadi masuk switch dulu. Okay, so dia masuk live pergi sini. So switch tadi tak contact, itu membuatkan dia tak panas. Dia cakap mungkin dalam tu ada semut ataupun debu. Biasalah, macam tu lah. Sejadinya sekarang dia dah bergegar, dia dah okey pula. Nampak eh? Okey. Sekejap eh, kita test dulu. Okey. Dah okey. So sekarang ni kita test on. Kita tengok apa dah jadi kan. Saya rasanya switch tu je problem. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wire semua okey. Kita letak kat sini, kita on. Okay, bila saya dah tak letak kat sini, saya dah tak perlu push lagi dekat sana. Okay, saya tak payah nak tekan sini lagi dah. Kita tengok kat sini, power supply dah masuk tak? Nampak tak power supply dah masuk? 2, 3, 7. Okay, 2, 3, 7. So dekat sini switch. Okay, saya tunjuk eh. Apa kesan dia eh? Apa kesan dia? Saya letak sini. Saya letak sini. Sekarang ni dia dah panaskan heater 237. Bila switch ni rosak,
Swiss ni tadi dalam keadaan room dia open, berapa power supply dia? Tak ada power kan? 10 volt dia. Bila dia buka, dia ada 237. So bila saya tekan, ah tak ada. Ni ada. Nampak tak? Ni ada. 237. Ni tak ada. Tadi masa kita mula-mula check, macam mana? Mula-mula kita check tadi, dia terus duduk dalam keadaan room dia open. So confirm lah piuk nasi ni tak ada masalah besar pun. Dia punya limit Swiss dia je problem. So limit Swiss ni berapa ringgit? Limit Swiss ni harga dia sekitar dalam RM10, RM20 ke bawah lah. So kalau DIY Panasonic ni, okay, Panasonic ni kalau tengok kat sini sekarang ni, okay, ambil saya thermoview, ambil ni saya thermometer. Okay, ambil saya thermometer. Saya nak pegang saya takut. Tu. Okay, saya nak pegang saya takut. Saya nak pegang saya takut. Kenapa saya cakap saya nak pegang saya takut? Mana thermometer? Haa, pinjam. Okay, sebab dia panas. Okay, sebab dia panas sini. Haa, okay, saya kalau letak sini dia cair nanti kan. Tengok suhu tu. Haa, saya letak sini je. Saya letak sini ya. Tengok ya. Haa, kipas tutup tu. Nampak? 33, 35 naik. Dia naik. Nampak? Haa, ni saya letak kat sini je. Dah rasa bahang ni. Haa, 39, 40 darjah Celsius. 42, 44, 45. Okey, nampak dia naik, dia naik. Naik tu bermaksud dia panas lah. Okey, 47, 48, okey, 50 darjah Celsius, 52 darjah Celsius. Ada cakap, pegang. Eh, janganlah, nampak tu. Nanti bertambah tetu ni. Nampak tu, dah 58 darjah Celsius. Panas ni. Panas tu. Panas ni, kalau saya letak kat situ, anda boleh nampak tak? Dah 60 lebih dah. So bermaksud dekat sini piuk nasi ni dah start panas dah. Masalah dia apa? Sekarang ni masalah dia adalah, okey, nampak tak? Berapa sekarang suhu dia? 60? 65. 65. Panas ke tak panas? 66 tu. Panas bang. 71 darjah Celsius. 74 darjah Celsius. 76 darjah Celsius. Aku punya ni dah cair dah. Okey. Sebab apa? Masalah piuk nasi ni dah selesai sebenarnya. Masalah dia apa? Masalah dia limit Swiss ni problem. Mungkin lah ada habuk ke, dia punya contact point dia tu dah tak cantik. Bila saya gosok tadi, sebab saya nak keluarkan, sebab dia pakai ribet macam ni, and dia pakai ribet macam ni, so jadinya saya tak boleh buka. So jadinya saya gosok, tiba-tiba dia okey pula. So saya akan tukar dia punya limit Swiss ni, lepas tu masalah ni selesai. Nampak tak? Sebenarnya repair komponen-komponen elektrik ni, okay, macam piuk nasi, blender, kipas ni, ada wang hantar ni juga dia. Yang ni korang dah check ke? Macam helmet dah. Apa ni? Apa nama dia ni? 1.2K nak, nak tak? Engkau orang kalau tanya semua nak kan? Kan? Philip, nak tak ilmu ni? Philip Stimayen. Philip Stimayen ni. Okay, ni ha. Tak tahu apa masalah dia ni. Selalunya masalah dia ni tak hidup lah. Tak hidup ke apa ke semua. Ada juga. Sebenarnya repair barang-barang elektrik macam ni, sebenarnya tak susah. Kena berani je. Kena berani. Kalau macam petunjuk mesin basuh, dah tak payah risau. Betul tak? Kenapa? Sebab dah ada buku panduan membaik pulih mesin basuh peti sejuk ni. So konsep dia macam mana? Konsep dia macam ni. Contohlah anda buat repair peti ais. Satu mesin basuh, satu pintu. Kan? Anda sampai motor rosak. Tengoklah video ni macam mana cara nak check dia punya motor ni. Sama juga tadi, anda suspek barang ni rosak. Anda suspek barang ni rosak, kan? Anda carilah. Tapi yang ini masalahnya bukan panduan repair piuk nasi. Ini panduan membaik pulih mesin basuh. So semua mesin basuh dan peti sejuk punya komponen yang ada dekat dalam tu, saya terjemahkan dalam bentuk buku macam ni. Belting, kapasitor, PCB board, wiring, Swiss pintu, pull starter, okay, door lock, absorber, hub, barrow, water level, balancing, magnetic Swiss pintu, so kitaran asas penyujukan, semua ada. So bermaksud saya buat buku ni adalah dengan cara macam mana nak check setiap komponen. Bila kamu nak DIY peti sejuk mesin basuh, kamu nampak komponen tu, macam mana nak check? Nampak komponen ni, macam mana nak check? Macam ni lah. Heater saya check macam mana? Check macam ni. Kita dah tahu dah heater dia elok. Okay, belajar tak sesuatu? Untuk piuk nasi yang ini, masalah dia apa? Dia punya limit Swiss dia ni problem. InsyaAllah saya akan tukar kepada limit Swiss yang baru, dan insyaAllah piuk nasi customer kita ni dah selesai, dah boleh dipakai semula. Sebab barang ni je rosak. Yang ini pula masalah dia dekat bahagian sini, power supply dia problem.
So saya cuba carikan. Kalau tak boleh, tak jumpa, kita convert. Okay, kita convert menggunakan power supply yang lain. Okay, menggunakan power supply lain, sebab ini adalah power supply saja, AC to DC. So kita akan convert lah daripada AC to DC untuk hidupkan dia punya program dia ni saja. Tapi kalau boleh, saya nak cari yang satu set baru, masuk je terus. InsyaAllah masalah selesai. Alright, so belajar sesuatu tak hari ni? Kalau belajar sesuatu hari ni, okay, alhamdulillah. So jangan lupa share video ni, like kita punya page, sharekan kepada kawan-kawan yang lain. InsyaAllah kalau ada kesempatan, kita nak ni. Ada orang nak belajar ke? Ini lagi orang marah aku ni kalau aku buat steam iron ni. Kan? Memang ramai orang marah ni, confirm. Sebab apa? Sekarang ni steam iron ni tengah mencanak-canak naik dia punya apa ni? Orang buat kelas. Orang buat kelas repair steam iron. So aku rasa macam tak patut aku nak kongsikan ilmu ni, sebab apa, nanti orang yang buat kelas dia marah. Setuju tak? Tak payah eh? Setuju tak? Steam iron ni. Okay, so, siapa nak belajar? Siapa nak belajar? Komen dulu. Buka kelas. Tak nak, okay. Tak nak buka kelas. Okay, kelas online. Aku buat kelas. Saya buat kelas, ajar orang repair peti sejuk mesin basuh. Stay juga, dah beribu video aku ajar orang secara percuma repair secara DIY. Okey je. Tapi adalah segelintir ni yang buat kelas belajar repair steam iron. Lepas tu bila orang lain ajar konten secara percuma, korang marah. Dah kenapa? Relax lah. Ada ke orang nak belajar, bro? Ramai pun. Ramai. Alamak. InsyaAllah lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Ada kesempatan saya akan buat. Okay, tapi stay tune lah. Mungkin insyaAllah. Setengah jam lagi, Boleh? Setengah jam lagi lah. Kita tengok lah apa yang ada kat dalam steam iron ni. Apa masalah dia. Mana yang saya boleh sharekan, saya dah sharekan. Kalau tak boleh tu, minta maaf lah. Sebab kadang-kadang isu dia, saya malas nak buat. Kita boleh buka macam ni. Kita dah tahu apa masalah dia, tapi kita tak boleh selesaikan masalah tu sebab kita tak ada alat apa, tak ada bahan yang kita nak tukar. Kalau macam ni, kita dapatlah dapat selesaikan terus. Okey, macam ni tak dapat selesaikan terus, rasa macam tergantung video tu. Macam tak seronok video tu. Sejadinya insya-Allah lah. Okey, insya-Allah. Kita tak janji tapi insya-Allah. Okey, alright, saya harap video ni bermanfaat. Insya-Allah saya harap video ni dapatlah apa ilmu yang saya kongsikan dia dapat digunakan kepada masyarakat kat luar sana. Okey, jumpa lagi dalam next video. Saya Hairi Bikul. Assalamualaikum. Bye bye. Nak jumpa apa, bos? Kita DIY je.